Hiburan yang dikasih dan diberkati Tuhan. Marilah kita tirukan hati kita dengan Tuhan. Rangkai air mataku. Mengangkat masif open. Sekitar jam 2:46 kalau tidak salah. Tuhan telah. Karena kita ditinggalkan pergi oleh yang kusimpan dalam hati. Buat kita semua, terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang telah boleh meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan keluarga Bapak Simon Rakeh tempat ini untuk kita berbagi. Tuhan penuh kasih, sidang penghiburan dipersilakan dan diberkati Tuhan. Marilah kita tirukan hati kita di hadirat Tuhan supaya kita diberikan ketabahan dan dihiburkannya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Marilah kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kita menyanyikan pujian dari kumpulan lagu-lagu penghiburan pada nomor 20 halaman 12. Bait 1 dan kedua pada nomor 20 halaman 12. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Dia. Lagu madu oleh ku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan bersertaku, tiap hari Tuhan bersertaku, diberi diangkatnya musuhku kejar, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka. Kesukaran kau ubah jadi
jadi permata. Kau bakar roti hitamku menjadi sutra. Kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kelegayaan mata jadi permata. Agendaku punya teman setia seperti Tuhan. Kalian kaya hikmat jadi permata. Dalam kita membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang kami sebadan kami muliakan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami syukur dan puji-pujian. Ayat 13 sampai ayat yang ke-17 dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Buat Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17 dipilih untuk yang dikasih dan diberkati Tuhan. Ayat 16 akan menjadi pusat perhatian kita, mencari nas perenungan kita, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dengan satu kesimpulan jadi tema renungan malam hari ini, Allah adalah sumber penghiburan sejati. Allah adalah sumber bagi orang percaya atau bagi kita sekalian. Berbicara tentang kematian tentu sudah tidak asing lagi, karena kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Dan kematian Bapak Ibu saudara-saudari adalah sebuah misteri, karena tidak diketahui kapan ia datang, bagaimana ia datang, dan dalam bentuk atau wujud bagaimana ia datang dalam kehidupan ini. Tapi yang pasang pencipta kita, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di tengah pelataran duka cita ini, tepat 7 hari yang lalu pada Jumat Agung, kita masih melayani perjamuan kudus kepada almarhumah. Walaupun agak sulit bangun, tapi mengangkat kemasif open, walaupun ia sudah tidak terdengaran suaranya. Tepat 1 minggu hari ini, hari Jumat, sekitar jam 2.46 kalau tidak salah, Tuhan telah mengasihi dan Tuhan telah memanggil dia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Sekali lagi, kematian itu misteri, karena kita tidak tahu kapan ia datang, bagaimana ia datang, dalam bentuk atau wujud bagaimana datang. Tapi yang pasti ia akan datang suatu saat sesuai dengan kehendak Sang Pencipta kita dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya firman Allah menjelaskan, karena itu waspadalah, karena itu bersiap-siaplah, karena kedatangannya kita tidak tahu secara pasti kapan dan bagaimana dan di mana. Tetapi setiap peristiwa ada kesedihan, ada ratap tangis bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengapa?
karena kita ditinggalkan pergi oleh orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang begitu cukup lama hidup berkumpul, berbagi bersama dengan kita dalam berbagai suka duka. Tetapi ketika ia menghadap sang penciptanya, maka saat itu komunikasi kita terputus sama sekali. Sekali lagi, saat itu komunikasi kita terputus sama sekali. Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang akan hidup abadi. Orang akan hidup seperti batu yang tidak pernah, batu tidak pernah mati. Suatu saat dia akan mati. Sebab hidup di dunia ini, Bapak Ibu, hanya sementara saja. Dia bagaikan bunga yang mekar di waktu pagi, layu di waktu siang, dan di sore hari akhirnya gugur, bahkan tiada lagi. Tidaklah seorang pun yang dapat menghindar dan menolak saat kematian datang baginya atau padanya. Dipahami dan diterima dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Maka mungkin kita akan menggugat Tuhan. Oh Tuhan, mengapa Engkau ambil perang? Kami masih ingin bersama. Tapi sekali lagi, misteri kematian hanya dapat dipahami, hanya dapat diterima ketika kita mengimani dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa baik atas kehidupan maupun atas kematian setiap insan. Tuhan dengan Tuhan. Dan ketika datang, kita dijumpai hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Allah bagi orang-orang percaya bagi kita malam hari. Rasul Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan yang tanpa batas. Pengharapan yang baik di dalam Allah memampukan kita untuk tetap memiliki harapan, memiliki semangat, bahkan dapat bersyukur menjalani segala bentuk dinamika kehidupan, baik suka maupun duka. Ada waktunya kita mati, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita sukses, ada waktu kita gagal. Semua ada waktunya. Kata pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Bapak Ibu, percayalah bahwa Allah dalam Kristus Yesus selalu meneguhkan dan menguatkan hati kita yang rapuh dan pedih karena berhadapan dengan pergumulan dan duka cita atau kematian seperti yang dialami oleh almarhumah Ibu Dina Simon Rakyat. Tentu suami, anak-anak serta keluarga dalam keratuan, dalam kepedihan, karena Allah adalah sumber kekuatan, adalah sumber penghiburan sejati ketika kita berhadapan dengan kemudian di hadapan hadiratnya bertelur dan menyembah. Bapak Ibu, sidang penghiburan ia dikasih dan diberkati Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup di dunia ini memang masih berkenan memberi napas kehidupan bagi kita. Sebab satu saat napas kehidupan ini akan diambil. Tapi kita tidak tahu kapan. Sekali lagi, mari kita pergunakan waktu yang ada. Kita pergunakan kesempatan yang ada selama Tuhan masih berkenan memberikan napas kehidupan ini. Pakailah hidup ini untuk mengasihi Tuhan, memberikan pengharapan, Tuhan memberikan penghiburan abadi kepada orang-orang yang tekun dan giat dalam pada halaman 13 nomor 23 ku perlukan juru selamat
agar jangku sesat. Kita akan nyanyikan bait satu dan bait yang kedua dari Kirmu Jemaat 402, bait satu dan kedua. Ku perlukan juru selamat agar jangku sesat. Ku perlukan juru selamat agar jangku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tenang. Oh, perlu pujian dari paduan suara peta perki jemaat kita dengan penuh kasih bersama senap keluarga Sri Pemangku Duka menghampiri takhta kekudusanmu, mempersembahkan pujian, hormat dan sembah kami. Bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan berakhir dalam hidup dan kehidupan ini. Nyata di malam hari ini, dalam ibadah mana penghiburan yang pertama, di dalamnya akan diberi kesempatan untuk boleh
mengagungkan kebesaran nama Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berita firman Tuhan kembali meneguhkan dan mengingatkan kami bahwasanya kesetiaan Tuhan memberi pengharapan dan penghiburan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam persekutuan, yang memampukan kami untuk siap sedia, berjaga-jaga dan waspada sampai Tuhan datang bagi setiap kami. Ialah Tuhan kami, berita firman-Mu kembali meneguhkan, mengingatkan kami bahwa semuanya kematian bukanlah akhir segala-galanya dalam hidup orang percaya. Tetapi kematian adalah mati dan bangkit. Maka setiap orang yang hidup dan hidup dalam kebenaran firman-Nya dan mati, maka kelak ia pun akan dibangkitkan dan diberikan mahkota kehidupan, ialah hidup yang kekal yang Yesus Kristus siapkan bagi setiap orang yang pada halaman 16 atau pada kirung jemaat pada PKJ 165 di nomor 34, janji yang manis kau tak akan kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku, dan bagian-bagian selanjutnya janji yang manis. Janji yang manis takkan ku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku, walau lembang hidup ku penuh awan, nanti kan cerahlah langit di atasku. Thank you.
dari pujian PKJ 298 bait 1 dan kedua nomor 41 di halaman 18 dan dengan penuh kasih silang penghiburan dipersilakan berdiri dan kita melakukan ingin selalu dan sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah penghiburan dan jemaat silakan duduk kembali.